Dengan penangkaran itu juga roda ekonomi, terutama di ekonomi kerakyatan ini juga tumbuh, ada pembuatan sangkar burung, kemudian makanan burung, semuanya menjadi berkembang. Dan hitungannya tadi untuk ekonomi berapa perputaran Pak Boy? 1,7 triliun Pak. 1,7 triliun per tahun. Oke, kita kita tadi jalan-jalan udah capek banget ini. Kelolang, keliling. Kita pengen ngeliat di sini ada om-om. Ngapain tas dulu biar nggak selek dong. Lagi ngapain? Lihat burung. Lihat apa mau? Lihat dulu. Lihat dulu. Mau beli nggak? Ada niatan mau beli nggak? Ya kalau ada yang cocok beli. Ada yang cocok. Mas ini berapaan mas? Tas dulu dong biar nggak selek. Ya. Adukin mas. Oh iya om. Siapa namanya? Andi DBS. Kenapa harus ada DBS-nya gitu di belakang? Ya ini brand kita sendiri. Brand kita sendiri bangga dong. Mana coba lihat. DBS itu artinya apa sih kalau boleh tahu? Dodo Bersop. Hah? Dodo Bersop. Nah itu namanya Dodo Bersop mas namanya. Ini kalau burung kayak gini berapaan mas? Ini 2,5 om. Ah, 250 perak? 250 ribu. Wah, apa? Orang gak bisa nelor sendiri kan? Oh, bener-bener, saya gak bisa nelor sendiri ya. Ini kok sangkarnya gede om, kenapa gak pakai yang sangkar buat gue dong? Ini kan sekalian mamerin produk kita sendiri. Oh, aku ternaknya sendiri bukan? Nah, dari teman. Dari teman? Sampang. Dari Solo? Solo. Ini burung dari Solo? Solo, dari ngapa tadi pagi? Andai kata burung ini bisa jujur, saya tanya bener ya. Bisa jawab, itu jujur aja. Cuma ketika saya tanya, burung kamu dari mana? Dia cuma bisanya ngekek ya. Dari Solo ya? Tadi pagi baru nyampe. Baru nyampe. Ini warnanya warna apa aja bingung ini nih? Ini Pasjo, Paskun, terus? Kobal. Per ininya beda-beda, per warnanya beda-beda. Per warnanya beda-beda. Begitu. Iya. Yang paling murah warna apa? Hijau paling om. Hijau. Iya. Wah, saya pengen. Waduh, kok yang hijau sih mas? Iya. Selain hijau deh, yang apa namanya apa tadi? Ya? Yang paskun. Paskun. Berapa duit? Paskun gampang lah nanti. Kalau buat aduki mah kasih murah nanti. Asik. Ini yang gua temen nih. Emang ini yang gua demen. Jadi ini salah satu subscriber gua dong. Ayo, mas. Gue demen kayak subscribe terus ya. Oke. Okay. Kayak gitu ya. Wah ini terangan bagus-bagus kok. Oh terangan bagus-bagus? Bagus. Kok dijual murah-murah om? Kenapa gak mahal? Biar akar rumput tuh bisa main langsung. Oke. Okay. Nah misalnya Aduki sekarang pesen satu nih. Yeah. Kan gak punya sangkarnya. Hmm. Rekomendasinya sangkar apa nih? Ah. Mana sangkarnya? Mana sangkarnya? Mana sangkarnya? Bingung ini, sangkarnya banyak ini. Coba lihat. Oh iya sangkar DBS. Halus. Tunggu dulu, ini mau nanya dulu sini lagi mas. Ini sangkar. Oke. Tadi kita beli sebisa alas satu kan berapa? 250 ribu. Nah sekarang mau tanya sangkarnya berapa ini? Sangkarnya ini murah meriah aja om. Satu set kayak gini berapa? Set gini 300 ribu. 300 ribu? 300 ribu udah full set sangkar yang semuanya. Plus juara nggak ya? Insya Allah anti kondangan. Anti kondangan. Tapi bener ya, memang namanya hobi ya. Burung sama sangkar itu bener kata orang, mahalan sangkarnya. Iya. Oke, ini sangkar DBS ya. Ini bagus. Ya, ini jujur ini produk asli ya. Produk dari DBS. Ngomong-ngomong nih. Selain DBS nih. Nah. Ini kan banyaknya motif-motifnya kayak yang itu ya. Itu beda-beda harganya. Beda-beda. Oh. Oke, kalau saya burungnya lovebird pengennya pakai sangkar itu bisa enggak? Tapi pada patah digigitin. Oh, gitu. Khusus buat beranjangan. Oh, itu beranjangan. Oh, bagus. Klasik. Wah, klasiknya. Wah, ya keren banget. Kirain AA ini tuh bisa buat lovebird. Patah nanti. Patah ya. Berarti rekomendasinya DBS yang
red ini ya. Ini sebutannya color Batman. Oh, Batman ya. Oke. Berarti kita ngombyok dulu ya kan. Nanti tancapin langsung masukin sini. Langsung digantang kayaknya nih. Langsung gantang. Iya, itu jawa enggak pegangan. Ini sama enggak pegangan. Ini mumpung ada Pak Jokowi juga ini ya. Iya. Oh, ini apa nih? Ini motif apa nih? Ini pancawarna. Pancawarna. Iya, warna-warna. Mas, ini ngecatnya gimana ceritanya, Mas? Oh, ini dari pengrajin kami di Pengrajin. Wow, ini harganya beda lagi? Ini beda lagi. Oh, setiap motif beda. Setiap ini beda. Tapi kualitasnya sama? Kualitasnya sih, ya kalau dari bahannya sih sama. Cuma kan ini pengrajinnya kan lebih sulit ya buat ngecatnya ini. Oh. Paling perbedaan di catnya aja. Jadi di sini mungkin ada jiwa seni dan jiwa hobi yang membedakan ya. Seni semakin ribet dan semakin rumit, maka harga semakin tinggi ya. Oke, kita bisa mengerti bagaimana, kenapa sih harga sangkar itu bervariatif ya, seperti itu. Jadi ini emang catnya bingung ya. Kita kalau suruh ngecat bingung ya. Aduh, juga bingung ya kalau ngecat warna-warna kayak gini. Tapi yang pastinya, oh, ini kok apaan nih, Mas? Ini klaim model klaim covernya. Oh, klaim cover. Yeah. Wah, ada tulisan DBS-nya, Men. Asli. Ada tulisan DBS-nya. Wah, berarti ini asli yang DBS itu klaimnya DBS ya? Klaimnya DBS semua. Oh, iya. Hilangnya kalau di lapangan. Oh, gitu. Wah, asik banget ya DBS ya. Waduh. Kayaknya ini asik, kita sambil ngombyok, abis ngombyok, aduki, taruh di sangkar yang kayaknya yang pelangi bagus deh, Mas. Ya, yang pelangi, terus kita langsung gantang beli tiketnya di sana ya. Oke. Thank you banget ini DBS ya. Nanti kalau ada produk-produk lain, bilang-bilang aja nggak ada bias. Ya. Apalagi nih? Ini DBS. Oh, DBS lagi. Tuh. Ini apalagi nih? Ini yang bambu plastik. Ini untuk burung apa? Untuk lakbat? Ya. Oh iya ya, DBS ini lebih ya? Lebih murah ini. Berapa duit? 200.000. Teboknya aja full set. Tapi lebih kayaknya lebih elegan gitu. Klasik gimana klasik gitu ya. Simple banget. Ya. Tapi kuat. Oh, ini kuat. Oh, gitu. Jadinya bambu open. Oh, bambu open. Kuat dari ya. Oh, gitu. Kalau ini kayu. Kayu. Oh, beda-beda ya burung juga ya. Itulah seninya. Tapi kenapa sih DBS menyediakan semua atau beraneka ragam? Ya apa ya, karena kita tuh kan niatnya kan biar kicauannya tuh lebih gampang. Oke, go. Jadi nggak usah bingung kalau mau beli ini harus ke toko ini. Kita siapin semua dari sini nih, mau e-board, DNR, semua kita lengkapin semua. Jadi satu titik kumpul di DBS Mart bisa dapetin semua jenis sangkar. Dan tentunya DBS sendiri memiliki produk brand sendiri. Bermaksud ini keren-keren, asli tadi dari tadi ini ngekek-ngekek mulu ini. Burung kayaknya prospek ini kalau kayak gini. Ini kita beli 250 ya kan, jualnya 500.000, untung 250.000, bener nggak, Mas? Sip. Oke. Itulah yang namanya maklar. Wih, ada satu tuh, hek. 2,5 Om, pilih aja Om. Diskon ya lagi. Iya diskon. Tapi saya pergi nggak, diskonnya hilang Om. Oke. Aduh, kita mau lihat-lihat lagi seperti apa dari burung-burung ini. Langsung kita gantang kalau bisa hari ini kalau dapat tiketnya. Oke, thank you buat TBS.